Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nih, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Allah Ar-Rahman. Dicintai sama Allah. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Antum tinggal tanya sama diri antum, hari ini berapa kali anda baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim? Tanya. Ketika antum baca itu banyak, Allah insyaallah cinta sama antum. Karena itu dicintai Allah. Tapi kalau ternyata kayaknya hari ini lupa, Ustaz, enggak baca itu, Ustaz. Ya, kita ingatkan.